warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini semua cakap tentang vaksin. Kita nak cakap juga vaksin, vaksin hati. Supaya hati kita ni divaksin dengan benda-benda yang baik. Bukan vaksin-vaksin yang ada kesan sampingan. Kita nak cakap hari ini tentang ujian ataupun sabar. Sabar dengan ujian. Dunia ni memang Tuhan jadikan untuk uji kita. Ada hadis yang mengatakan kat dunia ni adalah negara balak dan ujian. Tuhan saja buat untuk manusia ni. Kan nak masuk syurga tentulah. Tak ada tempat yang sangat istimewa. Takkan masuk bercuma macam tu je. Kat dunia ni tempat-tempat istimewa pun kita kena bayar. Makin istimewa tempat tu, makin tinggi bayaran dia. Syurga ni tempat yang sangat istimewa. Mala ainun ru'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Perkara yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tak pernah tergambar di hati kita. Kalau kita rasa cantik, dia jauh, jauh, jauh lagi dahsyat cantikan yang kita bayangkan tu. Tentulah ada ujian-ujian dia. Kalau tidak, tak berharga lah benda tu. Tentulah mahal, kan? Benda mahal kat dunia ni pun, nak cari mutiara pun denuh, nak masuk dalam laut, berhadapan ikan jerung, berhadapan dengan air dan sebagainya, ataupun kumpul duit. Jenuh juga nak kumpul duit banyak-banyak, nak beli barang-barang yang mahal. Begitu juga kita di dunia ni ada ujian. Jadi kita sabar. Sabar tu yang kita nak ceritakan hari ni. Soal pesan nak cakap, cakap yang baik-baik je. Kalau tidak diam, hari ni kita nak cakap, tapi cakap yang baik, insyaAllah. Sabar ni tuan-tuan, ya tuan-tuan sekalian, dia ada tiga. Dia di ulama ketiga-tiga bertiga. Sabar dalam melaksanakan suruhan, dan sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam berhadapan dengan ujian. Jadi tiga. Yang mula-mula sekali, sabar dalam melaksanakan arahan-arahan Tuhan. Sama ada arahan tu bentuk wajib atau sunat. Jadi dalam melaksanakan arahan, kita kena sabar. Bukannya mudah. Kerana kita ada nafsu, kita ada kepentingan, kita tak ada akal kita, ada syaitan yang mengganggu. Jadi itu semua buatkan kita susah nak buat kebaikan. Membuat arahan Tuhan, nak laksanakan arahan. Jadi dalam melaksanakan arahan tu kena sabar, kena tetap hati, kena teguh hati. Nak sembahyang, kena sabar. Sembahyang awal waktu, sembahyang awal tu kena berjemaah pula. Sembahyang berjemaah tu pula kena lurus saf. Sembahyang lurus, dah lurus saf, kena sambungkan pergerakan. Nak kena rapat-rapat, hey, kena sabar tu dalam laksanakan. Musim-musim COVID ni semua orang sembahyang jarang-jarang. Tapi kat rumah boleh rapat, kita rapat lah tu betul. Kan, sabar dalam melaksanakan tu, kena sabar melaksanakan suruhan Tuhan. So, bayang, puasa, zakat, buat baik, sangka baik, bersyukur, bersabar, semua tu kena bersabar. Dalam nak melaksanakan suruhan Allah tu, kena ada kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Sama ada haram, bentuk haram ataupun makruh, kena sabar. Bukan mudah. Kita kena sabar. Jangan menipu, menipu tu haram. Jangan ambil rasuah, haram. Kena sabar, tahan hati tu. Walaupun rasa macam peluang yang besar, tapi oleh kerana Allah tak benarkan, Allah nak ganjarkan dengan pahala, nak beri syurga, Allah nak elakkan kita ataupun nak jauhkan kita dari neraka, kenalah tinggalkan riba. Kena tinggalkan mengumpat, tinggalkan dengan mengaji, tinggalkan segala fitnah-fitnah tu. Kenapa? Meninggalkan larangan Allah tu pun perlu sabar. Kena sabar. Semualah larangan Allah, khususnya yang haram, juga yang makruh, yang Allah benci walaupun tak berdosa. Kena sabar dalam melaksanakan. Kerana kita kat dunia ni masih lagi ada tanggungjawab kita. Mati je dah dikira amalan kita dah. Tak ada kita tak ada kena-mengena dengan hukum-hukum ini. Dah menerima balasan je. Jadi kena sabarlah dalam melaksanakan suruhan Allah. Yang kedua ni, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Allah tak benarkan bergaul bebas lelaki perempuan. Kena sabar, tahan. Allah tak benarkan kita membazir. Tak benarkan kita pengotor. Kita kena sabar laksanakan perintah Allah. Itu sabar yang kedua. Sabar yang seterusnya, kita beri ringkas tadi, itu sabar dalam menerima ujian. Dalam kehidupan kita, Tuhan akan uji kita.
wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wat tamara wal anfusi wat tamara. Adalah ayat Quran yang kita pun tahu, dan kehidupan ni Allah uji kadang-kadang dengan kehilangan harta benda, kemusnahan harta benda, hilang di musim-musim COVID ni, orang hilang pendapatan, sumber pendapatan, punca pendapatan, hilang kerja, kena buang kerja, simpanan pun dah habis. Itu ujian, kena sabar, tetaplah berusaha, tapi dalam hati tu kena ada kesabaran. Bagaimana kita menerima nikmat Tuhan berpuluh tahun, tiba-tiba Tuhan uji ni, kita kena sabarlah. Allah Ta'ala memberi satu ujian sampai kita tak mampu. Allah sebut dalam Quran tu kan, Allah beri ujian setakat yang kita mampu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kemampuan tu perlu kita bergabung dengan orang lain, berkongsi-kongsi supaya kuat jiwa kita. Hidup berjemaah tu memang dituntut. Jadi dalam ada ujian kekurangan harta, ada kematian orang yang kita sayangi, gempa bumi. Kadang-kadang orang mengata kita tak kena uji ni, kita kena uji cara ni. Jadi segala ujian hidup tu semua kena sabar. Kerana itu adalah dari Allah. Allah yang datangkan untuk menguji hamba-hambanya. Jadi sebagai hamba kita kena terima dan kita kena sabar. Jadi atas semua itu Allah kata, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita dapat bersama dengan orang besar dunia pun, selfie bukan main. Saya buat gambar mengata dengan artis sekarang, artis je kan, tapi glamour, hantar sana hantar sini gambar. Artis tu pun tak kenal kita, dapat gambar je pun. Betapalah orang yang bersama dengan Allah. Tentulah Allah masukkan dalam tempat yang seistimewanya, di syurga. Innallaha masabirin, Allah bersama orang sabar. Allah kata lagi, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah memberi pahala bagi orang yang sabar ni tak ada kira-kira, tak ada hisap, dia beri begitulah, tak tahu berapa banyak. Kalau yang lain satu balas 10, satu balas kira-kira sampai lah 700 kan. Yang ni bagi orang sabar ni Tuhan beri tanpa limit. Tak nak ke kan, kita ni kalau orang beri sesuatu kita tak terima, orang tu rasa macam mana kan? Kita ni pula sombong sangat ke? Jadi orang sabar ni begitulah ganjaran Tuhan. Dapat bersama dengan Tuhan tu yang Allah iktiraf, orang yang sabar bersama dengan Tuhan itu pun dah cukup besar dah. Jadi marilah kita sabar. Sabar dalam melaksanakan suruhan Allah, wajib dan sunat. Sabar dalam meninggalkan larangan Tuhan, haram atau makruh. Yuk kita sabar dalam ujian-ujian dalam kehidupan kita, sama ada yang direct dari Tuhan atau dari hamba-hamba Allah, yang itu pun dalam kekuasaan Tuhan juga. Semoga kita berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Inilah dia, vaksin hati. Wabihi wallahu a'lam. Assalamualaikum.